Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memberikan sebuah efek pada kursor atau mouse kursor yang pada saat kita merekam layar menggunakan aplikasi Bandicam. Oke, langsung saja kita klik ya Bandicam. Setelah tampil Bandicam, kita masuk di menu video, klik video. Nah, di sini saya sudah ini, kita centang ini berdua ini, kita centang, lalu kita klik setting. Nah, di sini ini efek yang mau kita berikan, di sini warna kuning, terus size nya itu 100%. Di sini terserah kita berapa yang mau kita gunakan. Apakah menggunakan 550, apa kita menggunakan 300, ini bisa kita lihat perubahannya sampai di sini. Yang tapi normal itu yang kita gunakan adalah 100%. Terus di sini kita juga bisa rubah warnanya, sesuaikan warna yang kita mau gunakan, apakah warna merah, kuning, lalu kita klik oke. Oke, seperti itu cara memberikan efek pada kursor mouse. Oke, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.